Assalamualaikum. Pagi ni anda bersama saya Lan Engineering. Dekat belakang saya ni ada satu biji Myvi. Kita akan buat spoke rim dia. Akan buat repair spoke rim bengkok. Kita akan check. Dia kat bahagian kiri ada bengkok. Sebelum repair spoke rim, kita buka dulu tayar. Jadi yang mana masih tayar masih ada dekat kereta, dekat spoke rim, tak perlu risau lah. Dekat sini kita ada mesin dia, boleh buka tayar sekali dan buka tayar, pasang sekali, balancing sekali pun kita akan kita ada. Kita buat siap-siap semua. Jadi senanglah. Tak perlu pergi ke sana ke sini ke sana ke sini. Pergi satu tempat je, semua siap. Okey. Oi. Oh, teruk yang gelong. Spoke rim Myvi tadi ya. Yang dia cakap bengkok. Yang dia cakap bengkok tadi. Sebelah kiri, bahagian kiri bengkok. Oh my god. Oh. Wow. Oh. Okey, kita tengok dia punya sifu ah. Memang tempat repair spoke rim, tempat selis buat. Okey. Rim macam ni pun dia orang boleh repair. Jom kita tengok macam mana dia orang buat. Okey, tengok. Ni selepas buat ah. Rim yang sama yang tadi juga. Tengok. Tak ada gelong macam ular. Nak letak benda ni pun tak boleh. Tengok. Ha. Cantik dah. Okey, kita tengok sampai depan ah. Memang terbuktilah cun-cun. Kat mana LAN Automotive Engineering Work. Dah cantik lah. Tengok dah lurus lah. Okay, dia ada dua biji rim lah. Yang sebiji tu teruk. Okay, kita yang teruk tu kita dah buat siap. Sekarang kita naik lagi satu biji. Kita tengok sebab dia ada dua biji rim. Okay, beres. Dah boleh buka. Boleh tekan button subscribe dan share lah dekat member-member yang tengah mencari mana tempat buat rim tu. Mungkin ramai yang tak tahu. Tak tahu lagi mana yang boleh buat rim. Bila kita share, dia orang pun boleh dapat tahu mana semua pun dapat manfaat lah. Okay, sini tengok. Dia ada buat cat rim lagi. Datang satu tempat, semua boleh siap buat rim. Siap elemen, balancing, cat. Ni rim yang nombor 2 tadi. Dia ada bengkok. Kita dah siap buat. Kita buat elemen sekali, pasang tayar sekali. Okay, dia ada. Dia sini memang dia pakai press lah. Pakai press. Tengok alat dia memang canggih tu. Ah, dah naik, dah naik. Okay. Dah siap, kita buat elemen sekali. Ni cantik. 5-5. Okey, boleh. Okey, boleh. Okay, rim Myvi ni dah siap, kita boleh pasang kat kereta. Dalam 2 jam siap rim 2 biji ah. Kalau ada spot rim bengkok, terus bawa datang dengan kereta-kereta pun boleh. Kita orang boleh buka tayar. Ini rim belakang. Okay, dah siap buat bengkok. Sekarang kita nak elemen lah. Buat balancing. Kita dah siap balancing. Kita boleh pasang. Ni rim yang Myvi tadi. Yang bengkok teruk tu, 2 biji di bahagian sebelah kiri, 2-2. Satu kita dah pasang, tinggal yang depan dia. Jadi kita tengok hasil dia. Rim pun kita dah buat siap. Sekarang kita nak test, tengok macam mana. Dah siap dah, mana pun dah nak balik. Boleh? Okay, sekian dulu. Terima kasih daripada saya, LAN Engineering. Kepada yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe
dan tombol loceng. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Harap sihat semua.